Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana saya nampak sisi berbeza Ramli MS sejak ada Nur Izara. Saya nampak sisi berbeza dia bila ada kehadiran Izara, demikian kata penyanyi Datin Aliyah yang berkongsi kehidupan terkini bersama suaminya, Datuk Ramli MS sejak ada kehadiran anak angkat mereka, Nur Izara. Menurut Alia, putri kesayangannya itu lebih rapat dan manja dengan suaminya Ramli atau mesra disapa sebagai Tok Ram yang sebelum ini kepribadiannya kelihatan serius dan tegas. Izara lebih rapat dengan Tok Ram, tidur pun dengan dia, tapi mak saya selalu pesan untuk luangkan masa juga dengan anak. Sekarang kalau ayah dia pergi kerja untuk tempo yang sangat lama, anak saya akan meragam. Sampailah pembantu rumah, saya suruh ambil baju Tok Ram baru, dia boleh tidur dengan tenang. Tok Ram pun sekarang nampak lebih kerap keluar masuk bilik untuk melihat si kecil itu. Kalau tidak, saya akan duduk saja dalam studio buat kerja, katanya kepada utusan Malaysia. Alia berkata demikian ketika ditemui di Madis Tumi Road Tower Makeup Class di sini pada Sabtu lalu. Tambah Alia, kehadiran Izara turut mengubah kehidupannya 100% dan menganggap itu adalah anugerah yang tidak ternilai buat mereka. Kehidupan kami memang berubah 360 darjah sejak kehadiran si kecil itu. Memang waktu tidur saya pun tidak menentu, tapi pada saya itulah hadiah yang tidak ternilai untuk saya. Cuma daripada segi kerja saya kena aturkan betul-betul, saya tak mahu klien saya susah dan selesa dan tidak selesa jika saya perlu bawa anak ke tempat kerja. Itulah cabaran saya, jelasnya lagi. Pada Jun lalu, Alia dan Ramli mengumumkan mereka sudah mengambil Nur Izara sebagai anak angkat mereka. Sebuah hantaran di Instagram untuk info, Alia dan Ramli telah mendirikan rumah tangga pada 18 Mac 2013. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.